Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi yang soli-soliha kelas 5, kaifa halukum? Insyaallah semuanya bihoir ya nak. Oke baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang Asma'ul Husna. Kita akan mempelajari beberapa Asmaul Husna, tidak semua. Mungkin untuk pertemuan ini kita hanya membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama ada Al-Mumit, yang kedua ada Al-Hayyu, yang ketiga ada Al-Qayyum, dan yang keempat ada Al-Ahad. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari 4 dari Asma Allah. Ya nak ya? 4 dari Asmaul Husna, nama-nama baik Allah. Kita akan mempelajari namanya, arti dari asma tersebut, dan kemudian kita akan mempelajari bagaimana sikap kita untuk meneladani asma Allah tersebut. Setelah ini ada slide dari Umi, mohon disimak ya. Dan kemudian kalian pelajari dan juga bisa buka buku kalian pada bab kedua, yaitu pelajaran Asmaul Husna. Nah, ini buku Pendidikan Agama Islam kita ya. Kemudian kalian buka bab 2 Asmaul Husna. Nah, ada ya di sini. Nah, ayo kita baca-baca sama-sama ayat di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bilhaqqi wa bihi ya'dilun. Shadaqallahul azim. Asmaul Husna yang kita pelajari pertama adalah Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Kemudian sikap kita untuk meneladani sifat ini adalah kita harus sadar bahwa kematian itu selalu siap mendatangi kita kapan saja dan di mana saja. Oleh sebab itu, kita harus selalu beramal solih dan berbuat kebajikan agar di akhirat kelak mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Asmaul Husna yang kita pelajari kedua ialah Al-Hayyu, artinya yang maha hidup. Cara kita untuk meneladani sifat Al-Hayyu adalah pergunakanlah kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah ini dengan sebaik-baiknya ya nak ya, seperti banyak melakukan amal kebajikan. Semoga dengan melakukan amal baik tersebut, maka Allah akan menghidupkan jiwa, hati, akal kita dengan iman Islam dan ihsan. Kemudian Asmaul Husna yang ketiga yang kita pelajari ialah Al-Qayyum, artinya maha berdiri sendiri. Bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim untuk meneladani sikap ini? Yaitu kita harus selalu bersikap yang mandiri dan optimis. Kerjakanlah
segala sesuatu itu dengan sendiri dulu, usaha dulu ya nak ya. Setelah usaha maksimal, kemudian kita tidak mampu, barulah kita minta pertolongan orang lain. Nah, yang terakhir Asmaul Husna yang kita pelajari adalah Al-Ahad, yaitu Yang Maha Esa. Seperti di surat Al-Ikhlas ya, ayat pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Maka cara meneladani sifat Allah Al-Ahad ini ialah kita sebagai hambanya harus beribadah, berdoa, meminta pertolongan, petunjuk hanya kepada Allah. Ya, kita tidak boleh menjadi orang yang musyrik, yang menyembah selain Allah, meminta pertolongan di kuburan, di pohon, atau meminta di gunung, pada berhala, ya tidak boleh. Kita hanya beribadah, menyembah kepada Allah, karena Allah mempunyai sifat Al-Ahad. Nah, sudah disimak tadi ya slide-nya yang Umi jelaskan tentang Asmaul Husna. Beberapa Asmaul Husna yaitu yang pertama Al-Mumit, Maha Mematikan. Yang kedua Al-Hayyu, Maha Menghidupkan. Ketiga Al-Qayyum, Maha Berdiri Sendiri. Dan Al-Ahad, Allah Maha Esa. Semoga kita semua dapat meneladani sifat dari asma Allah tersebut. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, baik, yang telah menonton video Umi, yang telah menyaksikan, memperhatikan pelajaran hari ini, silakan komen di bawah ya nak, komen di kolom komentar bawah ini, bahwa Umi saya sudah menyaksikannya, saya sudah mempelajarinya. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.